Sementara itu, saudara, vaksinasi gratis di Blok F Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta dipadati oleh pedagang, pekerja, dan warga sekitar. Animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi di Tanah Abang ini seiring dengan terus melonjaknya angka positif COVID-19 di Jakarta. Vaksinasi kali ini ditargetkan sebanyak 1.000 dosis perharinya dan akan terus digelar hingga Sabtu mendatang. Tak hanya menyasar warga ibu kota, vaksinasi massal ini juga dibuka bagi pemilik KTP luar Jakarta berusia di atas 18 tahun.